Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Arifin MPD, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Malang, mengucapkan selamat atas terselenggaranya wisuda para santri Pondok Pesantren Tursina angkatan kelima jenjang SMA dan angkatan kedelapan jenjang SMP. Semoga para santri Pondok Pesantren Tursina yang diwisuda hari ini menjadi manusia-manusia yang cerdas otaknya, menjadi manusia-manusia yang cerdas hatinya, cerdas akhlaknya, menjadi manusia-manusia yang cerdas religiusnya, dan menjadi manusia yang berkualitas pada zamannya, sehingga dapat membahagiakan kedua orang tuanya serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma fiq bil aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas diselenggarakannya wisuda siswa-siswi SMP Tursina IIPS Kabupaten Malang angkatan ke-8 tahun pelajaran 2023-2024. Terus bertumbuh dan berkembang, menjemput masa depan dengan tidak berhenti menebar kebaikan. Semoga semuanya sukses dalam meniti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya atas nama Kepala Bidang SMP Kabupaten Malang mengucap terima kasih banyak kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Tursina IIPS Kabupaten Malang. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru, Ustadz, Ustazah yang sudah membimbing anak-anak hingga lulus adanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan Akadir MS, Rektor Universitas Pertamina, mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya wisuda angkatan kelima SMA dan angkatan kedelapan SMP Tursina International Islamic Boarding School. Semoga para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat menghadapi tantangan ke depan yang semakin meningkat serta memiliki kepedulian kepada masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Selamat atas terselenggaranya wisuda angkatan kelima SMA dan kedelapan SMP Tursina IIBS. Hari ini adalah bukti nyata dari setiap usaha dan ketekunan yang telah Anda investasikan. Setiap jam, setiap tantangan, dan setiap langkah maju yang telah Anda investasikan telah membawa Anda ke momen ini. Ini adalah petualangan baru yang penuh peluang dan tantangan tanpa batas. Ingatlah bahwa pendidikan dan pengalaman akan menjadi bekal berharga di kehidupan Anda nanti. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jangan berhenti mengejar impian Anda. Dunia ini memerlukan pemimpin yang cerdas, inovator yang berani, dan pemimpin-pemimpin visioner seperti Anda. Sekali lagi, selamat wisuda untuk keluarga besar Tursina. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai Anda semua. Selamat atas lulusan dari IIBS Tursina. Mudah-mudahan lulusan-lulusan dari IIBS Tursina bisa menjadi generasi-generasi yang bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan negara, masyarakat, dan tentu pada agama. Sekali lagi selamat pada IIBS Tursina, tetap berkiprah membangun generasi-generasi yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada negara menuju Indonesia Emas 2045. Selamat atas terselenggaranya wisuda kelima SMA
dan wisuda ke-8 untuk SMB Persina International Islamic Boarding School. Semoga para lulusan yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Pada hari yang berbahagia ini, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya wisuda angkatan ke-5 SMA dan angkatan ke-8 SMP Tursina International Islamic Boarding School. Semoga para wisudawan dan wisudawati sekalian bisa membuktikan bahwa kualitas lulusan dari Tursina mampu bersaing dan unggul di perguruan tinggi terbaik, apakah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selamat atas diselenggarakannya wisuda untuk angkatan 5 SMA dan juga untuk angkatan 8 SMP Tursina Islamic Boarding School. Saya sangat senang untuk mendengar ini, dan saya doakan untuk teman-teman yang baru lulus year 12 dan ingin melanjutkan bidang studinya ke jenjang sarjana. Saya doakan teman-teman bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan passion teman-teman dan bisa sukses ke depannya. Perjalanan selama 3 tahun ini penuh dengan perjuangan, kerja keras, dan dedikasi dari teman-teman semua. Dan kalian semua telah berhasil melewati semua tantangan dan membuktikan kemampuan kalian. Tapi aku mau bilang, wisuda ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi menurut aku ini merupakan awal baru dari petualangan baru yang akan menanti di depan kalian. Jadi teruslah bermimpi dan berjuang untuk meraih cita-cita kalian. Selamat sekali lagi untuk teman-teman semua dan jajaran pimpinan dari SMA dan SMP Tursina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.